Dalam sidang, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menemukan banyak jamaah yang berusaha menyembunyikan air zam-zam dalam koper. Membawa air zam-zam dalam jumlah banyak sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan penerbangan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meninjau langsung penimbangan dan pemeriksaan barang bagasi jamaah haji Indonesia di Madinatul Hujjah, Jeddah. Meskipun sudah ada ketentuan larangan membawa air zam-zam dalam jumlah besar, namun Menak masih menemukan banyak jemaah yang berusaha menyembunyikan air zam-zam dalam koper. Petugas maskapai Garuda sibuk membuka satu persatu koper yang terdeteksi ada air zam-zam di dalamnya. Berbagai cara dilakukan jemaah, mulai dari botol air mineral yang sengaja dibalut dengan isolasi, lalu dimasukkan kantong plastik hitam, hingga sengaja disembunyikan dengan menggulungnya dalam kain ihram. Gimana? Ada masalah apa masalahnya? Ya, kalau ada kelebihan aja ya. Overbag gitu. Dan ada jam-jam. Kalau ada jam-jam, nanti kita bongkar. Barang-barangnya dari koper itu sebagian dikurang di... Dia yang harus ini. Oh, yang bersangkutan yang harus ini. Berarti ini dong apa normal. Di sini sudah clear, tidak ada masalah. Oh, okay. Menurut aturan, jemaah hanya diperbolehkan membawa 5 liter air zam-zam. Karena membawa air dalam jumlah banyak sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan penerbangan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Holly Chamsu, Angga Ikra Negara, TVON mengabarkan.